Waduh, apaan nih? Kok bau banget nih? Waduh, bau tengi nih. Wah, apa? Pada suatu hari, seperti DOOM biasanya, Ucok mau pulang ke rumah. Tiba-tiba Ucok kebelet kencing di jalan. Widih. Ucok pun akhirnya turun dan ingin kencing di pohon. Aduh, kebelet nih. Aduh. Kencingin di pohon kelapa ini daripada gue ngompol di mobil. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ucok Sableng. Ya, kali ini Ucok mau pulang ke rumah, guys. Tapi naas, tiba-tiba Ucok kebelet kencing. Soalnya di dalam mobilnya tidak ada toiletnya. Dan di sebelah sana, di belakang aku itu ada pohon kelapa ya. Di situ aku mau kencing dulu di sana. Biar kagak lama nih, langsung aja ya aku kencingin dulu itu pohon kelapanya ya. Waduh, kebelet kencing nih. Pipis dulu. Ucok pun ngencingin pohon itu. Waduh, ngencingin guys. Tapi Ucok tidak tahu kalau pohon itu ditungguin Mbak Kuntil. Waduh, ada Mbak Kuntil. Waduh, nih orang enak aja main kencing. Mesti gue ikutin nih. Akhirnya lega juga. Si Ucok pun diikutin sama Mbak Kuntil tanpa sepengetahuannya. Waduh. Oke, langsung aja kita jalan. Waduh, Ucok terpental-pental, guys. Kenapa ini terpental-pental nih? Coba kita cek dulu nih mobilnya, kenapa Ucok bisa terpental-pental? Waduh, ada Mbak Kuntil nih nyetir mobil. Wah. Awas lu Mbak Kuntil. Sana lu. Waduh. Ngapain pula dia? Oke, anggap saja nih Mbak Kuntil sudah ada di dalam mobil kita, guys, tapi kita tidak tahu ya. Yap. Sebentar lagi kita bakalan sampai di rumah ini. Nah, kita sudah sampai. Akhirnya sampai juga di rumah kesayangan aku ini. Muah. Duh, capek. Tidur siang. Masuk ke rumah Ucok. Oke teman-teman semuanya, kali ini Ucok capek bener nih guys. Aduh, habis kerja seharian nih. Lebih baik kita tidur siang dulu ya, pasti enak. Langsung aja masuk. Kayak ada yang ngikutin gue deh. Aduh, siapa ya? Mungkin perasaanku aja karena kecapean. Oke guys, ini Ucok merasa ada yang ngikutin dia. Tapi bodo amat dah. Mungkin Ucok kecapean ya. Biasalah, kalau badan capek ini mesti ada-ada aja. Ya, kita tidur dulu. Ucok pun akhirnya tidur siang. Tapi, waduh, ada Mbak Kuntil. Gangguin tapi diapain ya? Aduh, bingung nih. Aha, aneh punya ide nih. Hihihi, pasti seru. Gue mau pindahin tempat tidurnya. Ucok pun dibawa sama Mbak Kuntil. Waduh, mau dibawa kemana nih sama Mbak Kuntil? Ucok pun dibawa di tumpukan sampah yang bau dan kotor. Waduh. Hihihi, rasain tuh. Waduh, apaan nih? Kok bau banget nih? Waduh, bau tengi nih. Wah, apa? Kenapa gue bisa ada di sini ya? Waduh, siapa nih yang mindahin ya? Kayaknya gue digangguin makhluk halus nih. Aduh, mendingan gue minta bantuan sama Pak Haji kalau masalah kayak gini. Naik ke mobil kuningmu. Oke, teman-teman semuanya. Ini kita berada di tumpukan sampah nih ya. Kagak tahu nih, gue enak-enak tidur, tiba-tiba dipindahin ke tempat sampah nih. Ini banyak sampah-sampah pula nih. Lihat, banyak lebah-lebahnya, banyak lalatnya. Oke, langsung aja gua lapor dulu kepada Pak Haji. Soalnya Pak Haji ini pasti
yang paling paham ngurusin masalah kayak gini, guys. Oke, kita bakalan pergi ke rumahnya Pak Haji nih. Pak Haji, tolongin Ucok, Pak Haji. Waduh, Pak Haji, waduh, nih kita sudah sampai nih, parkir dulu di sini mobilnya. Ya, kita bakalan samperin ke rumahnya Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji, oh Pak Haji. Ya, ada apa cowok ke rumah gua? Jadi gini Pak Haji, tadi gue digangguin setan Pak Haji. Dan saya minta tolong Pak Haji buat mengusir setannya. Oke cowok, ayo kita pergi sekarang. Waduh, ada Pak Haji nih guys. Oke, kita bakalan pergi ke rumah aku guys. Ya, sini Pak Haji, masuk ke mobil Pak Haji, cepetan Pak Haji. Waduh Pak Haji, gawat nih Pak Haji. Masa gini Pak Haji, aku tadi kan tidur siang Pak Haji, terus tiba-tiba aku dipindahin ke tempat sampah itu Pak Haji. Nah, tempat sampah itu Pak Haji, gimana nih Pak Haji? Oke cok, Pak Haji akan segera menetralisir rumah ini. Pak Haji pun menetralisir rumah Ucok. Widih, Pak Haji ngeluarin jurus guys. Waduh cok, gawat, setan ini sangat kuat cok. Waduh, jadi Pak, Ucok bisa bantu apa nih? Oh, setan ini adalah Mbak Kundil dan bisa membuat memperbanyak diri. Oleh karena itu, kita akan membunuhnya dengan golok dan ditusukkan di jantung Mbak Kundil. Waduh. Oke guys, di sini kita disuruh untuk membunuh Mbak Kundil dengan golok yang sudah kita siapkan ini. Ini golok dari Pak Haji ini. Gua bunuh aja nih ya. Nih. Awas Pak Haji, ntar lu kena Pak Haji. Ini aku ini aja dulu Pak Haji. Gua bersihin ini. Ini Mbak Kuntil ini punya kekuatan guys. Kekuatan Kage Bunshin no Jutsu. Dia bisa menggandakan dirinya jadi banyak nih. Kita hajar aja nih Mbak Kuntil nih. Mati lo Mbak Kuntil. Mbak Kuntil. Mana lagi nih Mbak Kuntil nih. Nih. Waduh kagak kena nih Mbak Kuntil nih. Mana nih. Loh, Pak Haji tewas guys. Waduh Pak Haji. Wah, kagak boleh dibiarin nih. Nih, lu telah membunuh Pak Haji nih. Wah, Pak Haji telah diada guys. Aduh, nih gua sunat lu. Gua sunat lu. Mana lagi nih, gua sunat lagi nih ya. Gua sunat lu. Waduh, kelamaan nih. Gua bedil aja nih ya. Pakai senjata pistol nih. Pistol pembunuh setan. Nih, makan nih Mbak Kuntil nih. Gua tembakin aja nih kuntilnya. nih mana nih Mbak Kuntil nih. Kembali lu nih, mana nih. Weh lu Mbak Kuntil, kembali sana ke dunia lu. Sini bukan dunia lu ah. Nih tembak aja nih Mbak Kuntil. Oke, kita tembak aja nih guys. Ini juga masak Pak Haji dibunuh oleh Mbak Kuntil guys. Waduh, kagak boleh dibiarin. Nah ini tinggal satu nih. Nah. Joget lu. Yap, kita sudah lu bunuh bosnya. Waduh, ada bosnya pula nih. Mana nih bosnya? Oh ini bosnya. Waduh, dia pakai basoka segala nih bosnya guys. Wah, kagak boleh dibiarin. Waduh. Oh, dia mau main-main sama Ucok nih. Gua keluarin nih senjata nih, roket pembunuh Mbak Kuntil. Nih, makan nih, ayo kita main roket-roketan ayo. Sini lu Mbak Kuntil. Kita main roket-roketan nih. Waduh. Dia Mbak main roket-roketan, guys. Dia punya roket segala nih. Nah, nih mencelat lu. Terpental lu. Aduh. Ntar kita cari tempat sembunyian dulu. Waduh. Gua tembak lagi nih kok. Gua tembak lagi lo. Waduh, mana nih? Itu dia. Aduh, kita main roket-roketan sama Mbak Kuntil nih, guys. Bentar kita cari tempat sembunyi. Lo. Waduh, kebakar. Ma, tolongin Ma, kebakar nih, Ma. Ma, aduh. Kesandung pula. Mana nih? Waduh, ada pemadam kebakaran di situ. Gua ledakin aja nih pemadam. Gua ledakin aja tuh pemadam. Oke, mana nih? Nah, itu dia. Waduh. Nah, tembak lagi nih. Waduh, kagak habis-habis nih senjatanya ya. Nih, hilang lu. Ampun, Bang. Ampun.
jangan gangguin gue lagi. Ngeh. Ngeh. Ini akhirnya sudah selesai juga guys sinetronnya. Oke teman-teman semuanya, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Yap, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, klik tombol lonceng dan follow Instagram Kawan Don Channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Waduh, kita naik pemadam kebakaran nih.